Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih sudah menyaksikan melalui link resmi. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan JKT48 Quiz Show. Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video, maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu ukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Harap matikan atau silent telepon genggam sama cara. Halo semuanya, aku Kristi. Sebentar lagi kita ketemu. Semangat ya. Semangat, Kak. Akan menjadi MC hari ini. Aku Eve Antoinette Ikon. Panjang ya bun namanya. Selamat datang di JKT48 The Quiz Show. Yeah. Seru ya. Hari ini kita akan menguji bagaimana adik-adik kita mengetahui tentang JKT48. Seperti yang kita ketahui, JKT48 itu punya sejarah yang sangat panjang. Selama hampir 10 tahun dan banyak sekali hal terkait penampilan dari JKT48 mulai dari album, single, lagu-lagu, dan lain-lain. Tapi apakah member-member baru tahu tentang hal-hal itu? Makanya sekarang kita akan menguji para member dalam berbagai kuis seputar tentang JKT48. Wow. Nanti juga akan ada kuis untuk para penonton yang ada di sini. Ya betul, siap-siap. Jadi ya, jangan sampai kelewatan semuanya. Aku deg-degan tahu. Kenapa deg-degan? MC. Oke. Nah, member yang akan ikutan dalam kuis kali ini adalah para bocil dari generasi 7 sampai 9. Yeah. Jadi langsung aja kita panggilin bocil-bocilnya. Teman-teman. Di. Aduh, gemes-gemes ya. Karena dede-dede udah di sini, boleh dong Jiko Shokai dimulai dari Ashel. Halo semuanya, aku datang baikkan embun pagi yang menyejukkan suasana hati. Halo semuanya, panggil aku Ashel ya, terima kasih. Ashel. Soleh Solihun. Aku nih, ya udah. Dengan mata belokku ini, pandanganmu takkan berpaling dariku. Halo semuanya, aku Kristi, terima kasih. Halo, kata orang-orang aku pacar rebel. Halo, aku Onil. Cie, pacar rebel. Iya, iya, Onil. Bapak-bapak rebel rumah. Selalu bahagia setiap hari, everyday. Katjusha. It's my day. Halo semuanya, aku Day. Terima kasih. Member yang pintar dan rajin, tapi bohong. Hai, halo, aku Ola. Yeay. Terlihat pendiam, namun tunggu sampai kalian mengenalku. Halo, aku Fioni. Terima kasih. Semanis karamel yang akan membuat kamu tidak akan pernah lupa dengan rasanya. Halo, aku Freya. Halo, suka menari dan akan selalu berusaha untuk menjadi sumber energimu. Perkenalkan aku, Jessie. Aku Titan yang gak berubah-berubah. Aku Adele, terima kasih. Titan yang gak berubah-berubah. Disuntik enggak? Peduli dan berbaik hati, siapakah dia? Cika! Halo, aku Cika, terima kasih. Lucu banget ya Jiko Shokainya, ya ampun gemas. Ya silakan duduk adik-adik. Adik-adik, adik lu juga ya ibu. Iya. Cil-bocil. Hey. Bisa ya. Karena sekarang semua ada di sini, aku mau jelasin peraturan. Akan ada 3 kuis yang dimainkan dan member
harus mendebatnya. Semua kuis ini dimainkan secara individual. Jadi masing-masing ya, gak boleh nyontek, gak boleh kerja sama, harus sendiri-sendiri. Ya. Jadi kalian boleh kayak heboh dikit gak sih? Boleh. Jangan kayak prasasti gitu di sini. Boleh. Jadi kalian semua tuh di sini kayak harus semangat gitu, guys. Dia kan pakai heels tuh. Oke, Pinguin. Ada hukumannya, jadi kalian harus semangat banget di sini. Ya, hukumannya seru kok, jujur deh. Nah, langsung aja kalau gitu kita masuk ke kuis yang pertama. Yang pertama adalah JKT48 Sleeve Art Quiz. Semangat, Penny. Semangat, Eve. Semangat, Eve. Di babak ini kalian harus menebak, di babak ini kalian harus menebak nama album atau single yang covernya kita tampilkan di LED. Cara jawabnya, berdiri, sebut nama, dan jawab. Judulnya boleh. Kalau gak berdiri, misalnya gak berdiri tapi udah jawab, berarti itu enggak ya, gak sah jawabannya. Oke. Judulnya boleh dalam bahasa Indonesia atau Jepang, tapi harus lengkap. Setiap satu jawaban yang benar akan mendapat 10 poin. Iya, begitu. Contohnya? Iya, ada contohnya nih. Contoh soal. Silakan, Kak. Siapa yang mau jawab? Itu ada kamu sayang tuh dilihat ya. Apa kamu menjadi Morgan? Tidak kan? Aduh. Oke. Kita ada 10 pertanyaan ya. Langsung aja. Pertanyaan pertama. Manatsu Christmas Rose gak sih? Bahkan aku mau jawab everyday kan susah. jujur sama. Tadi udah kajian, makanya ini aku mau pulang. Maaf ya. Oke, benar, Freya. Pokoknya member JKT lah ya. Iya. Ini soal kedua, apakah mereka bisa? Soal kedua. Majunya sebut nama ini. Oi. Coba, Jan Ken Pot. Ola, ayo Ola. Aku berarti ya. Ola, aduh Ola. Dadah. Ola, kecewa Ola. Dadah. Aduh, saya puasa, saya lupa. Apa dia? Jawabannya Love Trip. Salah. Oh, Neil non-pack tadi. Benar. Kayona. Capek ya. Untung aku puasa. Benar. Onil bener Onil, yay. Yes. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Asyel. Lihat aku dong di sana. Iya, Kak. Yang ini capek banget gak sih? Iya deh, maaf ya Kak. Ini apa nih? Ngecit deh nih. Apa? Iya. Apa? Jawab. Tadi pertanyaan penuh harapan. Betul. Benar. Betul. Siapa tuh yang bilang salah? Gak apa-apa, panik aja. Panik. Panik, bikin panik. Panik. Wah, bangga saya. Jujur. Keren banget deh. Keren sih. Saya lihat sini ya, Bu. Oke. Soal berikutnya. Kaifa, aku kan Kaifa.
Kati. Siapa? Aku kekut kaku. Gua pulang aja, gua pulang. Asyel. Asyel, gantian Asyel. Asyel. Pateo wa emetal. Eh, salah ya? Salah ya? Salah ya? Didi! Kristi! Apa? Rhapsody! Ya. Oh, iya. Ya. Ada kepala Kristi ya. Oh iya. Dia tahu kepalanya dia, guys. Oke, benar. Oke, next. Jessi dulu. Enggak, sampai ini. Jessi dulu. Saya lemah dulu. Ya kan? Ya tuh. Jessi. Aduh, pilih kasih deh. Ya. Aduh. Apa? Belief. Belief itu apa? Belief. Belief. Percaya. Belief, Kak Im. Betul. Mau pindah gak? Iya, benar. Ya udah, jadi kamu di sini aja. Aku liatin kamu. Kamu yang semangat kak, aku gitu. Aku udah lompat. Gila, aku liatin kamu diam. Oke. Next kak. O'Neal. Jessi lagi. Ya kan? Olah. Aku loncat duluan. Ya kan? Siapa guys? Tolong aku dong. Berantem. Aku dulu. Aduh, ini dok mau udah baik. Enggak, aduh. Tadi semuanya duduk. Duduk. 1, 2, 3. Jessi. Kadi. Aku lanjut duluan, weh. Weh, Mahagita. Bukan, ini Mahaeli. Benar, Mahagita. Maha kuasa daya cinta. Capek ya, teriak-teriak. Aku bangga. Silakan lanjut, Kak. Hah? Apaan sih? J.O.T. J.O.T. Raya, kasih bawa Teiru. Iya. Pajama Drive. Sampai angin berhembus, bukan. Ini apa? Tiga pajama lagi. Apaan ini? Everyday Kacusya. Tetot. Korea. Oh, Rumah Uma. Cika jawab. Ayo kan Cika. Pareo. Oh, tadi aku jawabnya Everyday Kacusya. Pareo Emerald. Benar enggak sih? Oh, ini tuh emang kayak harus pakai mata batin sih sebenarnya lihatnya. Coba JOT jawab. Jawabannya adalah Song. Oh iya. Aku udah tadi mikir apa ya yang warnanya putih. Gimana gitu? Kalau kita grebek aja, grebek. Astaga. Lucu ya, cuman backgroundnya doang. Lanjut kak, ini parah sih. Jawab. Uza. Salah lagi. Kenapa kamu gak yakin nih Mamede? Takut bun. Gak percaya diri lagi Uza. Benar. Ini sih para menurut aku ini semua pasti tahu. Oke. Coba kak. Duduk, Mami. Tunggu. Duduk. Lihat ke belakang semuanya. Siap. 3, 2, 1. Duduk, kemana dodok? Saya bentuk sampai 3 ya. Deh, diam gak? Ayo, diam ya. Deh, siap. Biar nih, kaki lo, biar nih. Gambreng. Aku bener.
kasih poin aja gak sih buat semua? Boleh gak? Kasih lah. Iya kan, boleh. Kasih lah. Ya, boleh ya. Boleh. Coba tebak. Oke, semuanya dapat poin. Karena aku suka dirimu. Coba, coba saya. Coba saya tanya apa? Bisikin, Halloween night. Halloween night? Halloween night. Bisikin gak sih seharusnya biar gak tahu yang di situ. Ya gak apa-apa. Halloween night. Halloween night. Halloween night. Halloween pasta. Halloween night. Halloween night. Eh kata deh Halloween morning. Lu mau ditetapin dia deh. Ya udah, oke. Kalian tahu ya. Nah yang terakhir, ini soal terakhir. Ini yang paling-paling bisa jawab, aku traktir buka puasa. Ya, yang gak puasa tapi, gimana? Yang puasa gimana kak ini? Saya traktir, saya traktir juga, tapi harus lengkap dan benar. Tapi panjang. Silakan kakak. Olah, yang membutuhkan. Mau coba dulu boleh enggak? Boleh, sok. Mau satu. Enggak, sendiri. Dulu. Satu, dua, tiga, Freya. Nanti. Ayo. Ya Tuhan. Kesimpulannya sedikit membuatku malu setelah beberapa hari berpikir akan berubah seperti apakah hubungan kita jika di jalan penuh pohon rindang ku katakan itu indahnya senyum di bunda mimpiku. Udah crowded ini ya. Wow. Freya mau apa? Wow. Banget ya. Freya mau apa nanti aku gitu. Saya kira gak akan ada yang bisa, makanya saya bilang gitu. Ternyata ada. Saya bangga jujur. Ih bangga banget. Oke. Okay. Wah seru ya. Ternyata yeah. Kayak adik-adik kita semuanya tahu tentang single JKT48. Walaupun rebutan. Oke. Okay. Sini guys. Kakak, apakah skornya sudah ready? Belum, ternyata udah kita ngobrol dulu. Gimana nih perasaan kalian setelah kuis pertama? Agak aku sampai sakit ya tenggorokan. Capek. Aku haus. Aku capek. Haus. Yang puasa. Saya lelah. Agak mengambil air dingin ya. Oke. Okay. Yeah. Saya capek. Belum minum dari azan ya. Haus. Ya Allah, gini ternyata rasanya mengasuh anak-anak. Ih, gimana sih rasanya? Ih, keren ya. Gimana ya? Gimana? Eh aku tuh udah tua ya di sini ya nggak sih? Dewasa banget ya. Wede heels udah bagus. Udah pakai heels. Udah pakai heels. Terus lagi kemeja, kayak mau pelayanan di gereja. Haleluya. Haleluya. Bukannya kayak SPG. SPG. Lucunya capek ya bun. Humors. Freya, aku mau tanya dong. Maksudnya itu menurut aku aja itu lagu 48 Group yang judulnya panjang. Kenapa kamu bisa hafal? Waktu itu aku kayak, iya sih. Waktu itu aku kayak ngerasa, ih keren juga judulnya, aku pengen coba hafalin aja. Waktu itu aku ngapalin buat ujian ke Akademi B. Kayak ke Akademi A. Tapi karena kan sambil ini kan, terus kayak gak bisa, masa kesimpulan yang sedikit membuatku malu sendiri. Tapi gak bisa kan, jadi aku gak jadi pakai itu. Wih keren. Karena aku tahu itu pasti gak ada yang jawab itu. Iya sih, kepanjangan itu. Ya bun. Tapi bangga, keren. Apakah skornya udah ready kah? Udah ready, sekarang kita lihat skor sementara kuis pertama. Wedede. Oke, aku mau kerja dulu. Asyal 20, Kristi 20, Onil 20, Day 20, Ola 10, Fioni 10, Freya 30, Jesse 20, Adel 10, Cika 20. Bangga. Iya, kuis pertama dipimpin oleh Freya. Gemas. Oh ini jawabannya. Guys dari tadi GR tuh dia ya, si Ola kita munduran juga deh. Lagi cari MC yang bener dong, kalau enggak gua aja nih sini. Ela, berarti kan oh, katanya mau jawab love trip, kok enggak jadi? Siapa tadi jawab love trip? Siapa tadi? Oh, ini. Gua udah briefing, gua aja. Gak usah sedih, tapi kita masih lanjut ke kuis yang kedua. Wow. Oke, game yang kedua adalah JKT48 Sing the Song. Wow. Iya, di game sini aku akan membacakan kutipan lirik dari lagu JKT48. Kalian harus tebak judul. Yang benar bisa gak sih? Lah, kan lihat MC kan?
ini aksinya bagaimana sih? Ditutup, ditutup. Bulan Ramadan ini. Kalian harus tebak judul lagunya, tebakan benar berhadiah 20 poin. Kalau bisa nyanyi, dinyanyikan kutipan liriknya, kita akan tambah 10 poin. Jadi kalau misalnya benar terus bisa nyanyi 30 poin. Mengerti? Mengerti ya. Kalau penebak judul gak bisa nyanyiin, kita boleh oper ke yang lain untuk nyanyiin. Nah, biar semangat, kali ini rebutan ke stand mic. Yang harus stand tadi, tadi kan rebutan di tempat duduk. Kalau sekarang, kalian harus berlari ke stand mic ini, gitu. Jawabnya dan nyanyinya harus di sini. Kalau misalnya di sini, dia harus kayak awas-awas gitu. Kasih gitu. Mengerti gak? Mengerti. Oke, aku mau jadi sini gak sih? Jawab nyanyi di mic. Kita bagi dua tim ya, tim pertama ada Christy, Fioni, Ashel, Jesse, dan Chika. Pancasila dong kami ini. Pancasila undang-undang dasar. Oke, stand by. Gue mesti ya, bagi dua. Dadah teman-teman, dadah olah. Buka puasa dulu ya. Gak usah berak ya. Blockingnya ya teman-teman udah. Gak sinian sayangku. Ashel kenapa sih jauh-jauh sama Kak Feni? Iya kampen. Oke, aku akan bacain pertanyaan diem. Jesse, kalau misalnya ada yang ini duluan, dihitungnya nggak dapat poin ya. Kalau misalnya udah kayak sebelum selesai aku bacain soalnya, tapi udah gini duluan, gak dapet poin. Tapi kalau udah tahu duluan gimana kampen? Harus ya tunggu, bagus. Okay. Harus tunggu Kak Feni selesai ngomong dulu ya? Enggak juga sih. Oke sesuka MC aja. Jadi nih, aku kan rebutan. Oke deh gak jadi. Oke pertanyaan pertama. Matahari pun segera bergerak dan memberikan cahayanya kepadaku. Diriku ini harus bagaimana? Ku yang kehilangan arah karena tidak mengerti apa kelebihan diriku. Aduh, aduh. Aduh, coba lagi kak. Kayak tahu cuma apa ya? Oke, boleh sekali lagi gak? Banyak boleh. Matahari pun segera bergerak dan memberikan cahayanya kepadaku. Diriku ini harus bagaimana? Ku yang kehilangan arah karena tidak mengerti apa kelebihan diriku? Kayak tahu. Aduh apa ya? Aduh. Ih, parah sih, bangga banget sih aku. Kakaknya mau jawab loh. Ayo kak maju. Tiga, aku hitung sampai 10 kali ya kalau gak ada. Kita udah pernah bawain belum ya? Sepertinya. Udah. Pernah cuma apa ya? Udah ya? Udah. Dari setlist. 10. Gimana nanya? 9. Apa sih liriknya tadi? Aku tuh benar-benar gak tahu. Aku kasih kesempatan yang lain buat jawab. Sekali lagi dong Kak Feni. Benar-benar gak tahu aja. Gantian lah. Oke, Abe itu. Tapi harus, ya itu. Tapi gak boleh itu. Harus itu. Iya. Matahari, bacain kan. Jangan lihat. Munduran gak sih? Masa gue juga buram bun. Gak bakal kelihatan. Matahari pun segera bergerak dan memberikan cahayanya kepadaku. Diriku ini harus bagaimana? Ku yang kehilangan arah karena tidak mengerti apa kelebihan diriku. Gampang. Ini kesempatan terakhir, 3 kali kesempatan. 10. Lagunya ceria enggak? 9. 8. 7. Iya enggak? 6. 5. 4. 3. 2. 1. Jawabannya apa kakak? Wih, selamat kakak pemenang. Oh, buat teh ya, buat teh kudasai. Itu kan wajib pakai demi kan. Itu udah lama banget gak dibawain. Iya. Pas nada mana? Pernah bawain kan? Aku mahal. Lagu wajib itu. Aku belum pernah. Tahu nggak sih ini pertama kali kita bawain mic-nya masih di sini. Mola. Aku. Kayak udah nggak kayak. Jesse, oke. Karena jawab pertanyaan pertama tidak terjawab, kita akan ke pertanyaan kedua udah nyontek di bayi nih. Lagi mikir tadi. Yang susah atau yang gampang? Gampang. Susah. Gampang dulu ya. Ini sih parah kalau gak bisa. Strawberry. Pisang. Apel. Gampang.
Apa sih kuy? Bukan alpukat. Yeay! Nyanyi gak sih? Nyanyi dong! Bagian itu, strawberry, pisang, apel. Apoy? Strawberry, pisang, apel. Udah 10 kak, enggak, 30. Enggak, lanjut sampai kayak alpukat. Tercium aroma yang manis. Melon, ceri, jeruk. Ku jadi ingin menciumnya. Terus? Saat itu aku bingung, aku si buah alpukat. Tapi bukan alpukat. Iya deh alpukat. Wow! Cika! Berarti dapat poin 10 ya, plus. Capek ya bun, jadi 30 poin. Oke, lanjut ke soal ketiga ya. Sabar ya, pilih dulu yang kedua. Seketika aku pun teringat diriku yang bersikap bodoh. Katanya sudah berbuat seperti itu. Katanya sudah bilang seperti ini. Virgin love bukan sih? Enggak. Virgin love. Enggak, tadi coba doang. Tes makan. Kok, tes mic, tes mic. Lagi-lagi boleh gak lagi? Lagi boleh gak? Nyala ternyata. Lagi boleh gak? Lanjutin gak? Lanjutin. Katanya SMS seperti... Harga tau virus. Apa sih? Ya, maaf ya ada SMS-nya soalnya utawari. Cika! Itu juga? Iya kan Cika. Oh gitu. Ulang dong, ulang kaib, kaib, ulang kaib. Udah deh satu kali deh. Lu kok kayak gitu, tadi aku hampir jawab harga virus. Dua kali ya pengulangan. Eh tadi aku mau jawab itu. Ya aku juga mau jawab harga virus. Kalian tau kan yang SMS gak dibalas-balas. Apa sih? Taunya? Gila SMS ku tidak dibalas. Itu banyak banget SMS. Yuk Iy, bacain lagi. Iya, buram, iya, sorry. Seketika aku pun teringat diriku yang bersikap bodoh. Katanya sudah berbuat seperti itu. Katanya sudah bilang seperti ini. Katanya SMS seperti itu. Gak tahu. Saya hitung sampai 10 ya. Sampai dari 10. 10. 9. Sundetek. Iya kan? Nyontek kan? Enggak. Ini enggak nyontek tapi. Nyontek aja sama ini. Tapi aku enggak tahu ini bagian mana. Seketika. Aduh. Coba nyanyiin kalau mau. Aja banyak banget SMS-nya. Siapa yang mau nyanyiin? Aku. Kalau nyanyi nambah poin enggak? Apa? Tapi nambah poin enggak? Nambah, tetap nambah. Kalau gimana kita nyanyi bareng aja? Enggak bisa. Seketika. Enggak bisa udah. Asya enggak bisa. Enggak apa seketika. Asya tapi Asya tetap dapat 20 poin, tapi enggak dapat poin tambahan kalau kamu enggak nyanyi. Banyak tapi kalo, banget ya sama ya, siapapun bisa nyanyiin dan mendapatkan 10 poin tambahan. Saya nih kalau gitu. Aku mau. Coba Cik Leng. Yang ketika kan ya? Iya, sampai SMS seperti itu. 3, 2, 1, tetot. Ketika aku pun teringat diriku yang bersikap bodoh. Katanya sudah berbuat seperti itu. Katanya sudah bilang seperti ini. Katanya SMS seperti itu. Yeay! Wow. Cika menyusul. Kok menyusul? Menyusul Freya ya berarti. Ya, RKJ SMS semua. SMS semua nih unitnya. SMS semua. Guys, seketika langsung tapi, kosong gak sih? Iya. Maaf banget ini aku mau bacain pertanyaan terakhir. Jadi kalian harus fokus. Kalau kalian ingin mendapatkan poin. Jadi kita munduran gak sih? Boleh, munduran di terakhir ya, spesial. Walaupun cinta terasa sedih, tak bisa berbuat apapun. Walau cinta terasa sedih, aku pun merasa sakit. Kusuka. Refrain penuh harapan gue? Enggak, udah text mic lagi, text mic. Yoni! Oh, Goy Diamond. Kus...
suka dirimu, ku suka. Ya, kan banyak. Kusuka. Tadi ku suka doang, tadi ku suka, ku suka, ku suka. Kan tadi kan, ide deh. Gak apa-apa, coba tau, nanti sekali coba lagi, ya. Boleh, sekali lagi. Nanti ya. Coba lagi ya. Walau cinta terasa sedih, tak bisa berbuat apapun. Walau cinta terasa sedih, aku pun merasa sakit, kesuka. Suka sekali, betul. Aku ingat ada di Flight Team T. Iya, betul. Tapi tuh kayak aku ingat ada di Flight Team T. Gimana sih, Ashel kan pernah bawain Flight Team T. Tapi gak bawain lagu itu. Yeay. Oh gitu ya, oh, aku juga betul. Jadi Piani mendapatkan poin tambahan. Yeay. Lumayan ya bun, ulang-ulang pertanyaan 2-3 kali, haus saya. If seru banget. Wow. Seru banget weh. Tiba-tiba dong. Kayak ada yang lewat gitu, seru banget. Agak serem. Yuk deh. Ya, kita bagi ya tim yang kedua. Ada Day, Freya, Anil, Ola, dan Adele. Tuh berdua ketawa. Yoi. Yeah. Udah Freya jangan cosplay jadi... Kok mau ngomong patung Hulk? Kalian udah tahu kan? Permainannya kayak gimana? Atau ada acara? Ini acara mikrofon pelunas utang. Iya betul. Wow. Sirian, ada yang di sini dong. Oke, Ola, Widi, keren banget Ola, udah siap itu kan? Keren banget, lihat. Gue ini emang calon-calon center. Ya amin, amin. Bersinar. Amin. Ah, udah ready? Ready ya. Ready. Aku bacain soal pertama, aku bakal ulang dua kali kalau kalian belum paham. Oke. Pertanyaan pertama. Di dunia yang luas, ada takdir belum terjangkau. Yang menghalangi jalan, hanya diri yang sudah menyerah. Eh, takdirnya siapa tuh? Yuk, pura-pura mikir. Ini kalian semua, kalian udah pernah bawain? Udah, keren banget, kakak Jojo mau jadi member. Kayak keren banget, dia tahu semua. Kak, boleh ulang gak kak? Boleh, terakhir ya. Iya, oke. Capek jujur. Di dunia yang luas, ada takdir belum terjangkau. Yang menghalangi jalan, hanya diri yang sudah menyerah. Kayaknya pas bawain ini aku gak apa lirik deh. Ketahuan. Ketahuan. Ah, bukan utawari saya ini, gak tahu. Gak, harus tahu. Aduh. Sebagai member. Freya, ayo. 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Yay. Emang gak ada yang jawab, kan? Ngapain ditetot? Orang gak ada yang jawab. Perutnya kosong, otaknya kosong. Gak tahu, jujur nih gak tahu. Alasan. Iya. Agak ngaruh. Ada yang tahu gak? Wow, benar. Jawabannya pelaut yang melihat mimpi di tengah badai. Iya. Di dunia yang luas. Itu ya? Iya, tapi aduh, skip ya karena kalian tetap. Iya, aduh. Jawabannya ya, kedua. Pertanyaan ke tiga, kedua. Maju banget gue liat.
Munduran boleh mundur. Sayangku. Sosok ambisius biar kelihatan gitu. Pertanyaan kedua. Kepalaku pada pundak kananmu itu hanya dengan ku bersandar perasaan ini menjadi tenang. Niki kata enggak sih? Nyanyiin dong. Nyanyiin. Kan gua pengganti Ciupi nih ya biar lebih. Nyanyiin. Ayo. Nyanyiin. Kepalaku. Geser. Yang itu. Iya. Iya yang itu. Tadi liriknya kepalaku kosong. Kepalaku pada pundak kananmu itu hanya dengan ku sadar. Diam, gua tahu. Hanya lihat ke depan. Kerjanya menoleh. Hanya dengan ku sadar. Kepala aku tenggleng. Rapnya aja. Gak ya? Gak harus sesuai sama itu. Tiga. Hanya dengan ceroboh aku mencintai. Udah, gak minta nih. Taunya rapnya dong, okay. Karena emang ini sentuh. Gak apa-apa ya, gitu, gak apa-apa. Ya. Tetap dapat 20 poin kok. Wow. Siapa yang mau nyanyiin dapat 10 poin? Tadi apa ya? Yang mau nyanyiin dapat 10 poin, gak ada. Gak? Ayo. Nyanyi. Gak apa-apa, coba saja. Coba aja. Hanya dengan... Labil banget. Kepalaku pada pundak kananmu itu... Salah, pundak kanannya luka kiri. Hanya dengan ku bersandar, perasaan ini menjadi tenang. Hampa. Aku bahagia. Wey. Yay! Freda dapat 10 poin. Yay! Oke. Kamu. Bisa dilanjut kalau enggak? Oke. Makasih ya udah jujur. Keluarga di rumah kini sedang pergi berlibur. Wey, enak banget. Berduaan saja. Tak terbatas jam malam. Ku jadi terpikir kapankah momen itu datang. Kerja sama kayak dikit aja gitu. Meski perempuan manapun menginginkan hal itu. Tahu. Junjo 19. Wede. Nyanyi dong. Kebanggaan akademi. Lagu kebanggaan akademi. Junjo yang ini kan. Dengan perang. Beda juga. Satu, dua, tiga. Bisa sih Mas Yoni. Ayo dong, katanya baca Yoni. Di rumah. Gak tau guys. Lupa lagi. Lupa lagi. Di rumah gini sedang berpiknik. Anjay ya. Saya tidak dengar. Saya Buddha, saya gak dengar. Kemasukan. Hewan. Anak kecil gak boleh berdua malam gitu ah. Hanya diri. Tadi lupa. Keluarga. Ku jadi berpikir. Kapan kah momen itu datang? Ya benar. Satu lagi. Keluarga di rumah kini sedang pergi berlibur. Berduaan saja tanpa batas jam malam. Time. Bantuin! Ku jadi berpikir kapankah momen itu datang. Meski perempuan manapun menginginkan hal itu. Jet. Mantap.
dapat 20 poin mantap Frey. Harus jawab ya, habis jawab nih. Yeah, yeah. Yeah. Ini... Adel gue liat tim-tim aja nih, Aldo. Bantuin gue. Ini pertanyaan terakhir. Aldo. Kalian harus fokus ya, benar-benar terakhir. Ini sih taulah semua udah pernah bawain juga. A, B, C, D, E, F, G. Terus menerus berpikir sampai menjadi terkesima. Dan cahaya itulah tiket menuju masa depan. Menyerah itu udah berarti... Udah crowded. Siapa duluan? Kalian kok malah menyerah sih guys? Ayo, bertengkar di mic ini. Ayo, Adel. Kagak, gue ambis doang. Menyebalkan ya, Adel. Gemes. Jadilah batu yang berputar. Iya, judulnya dulu sayangku. Jadilah batu yang berputar. Nyanyiin. Okay. Terus menerus berpikir sampai menjadi terkesima. Aselole. Jos. Dan cahaya itulah tiket menuju masa depan. Eo. Beli tiketnya beli JKT Point enggak? Menyerah itu. Aduh tiba-tiba lupa lagi. Tiba-tiba menyerah lupa. Tiba-tiba itu cinta datang kepadaku. Kenapa sih takut lah? Punya teman-teman gini amat. Padahal ya Allah. Tiba. Kau kita gimana? Aduh kamu. Aduh kamu bikin aku jadi lemah. Ayo Freja. Kerja. Tetot. Member bukan sini pada. Menyerah itu berarti berpaling menghadap ke belakang. Udah, aduh. Udah enggak apa-apa. Udah crowded ya. Banget ini, udah crowded. Nanti kita serahkan ke kakaknya aja apakah Freja okay. Mendapatkan poin atau tidak ya, Kak. Oke. Okay. Nah, seru ya. Wow. Kayak aku kayak enggak sih kalian bisa menebak gitu. Walaupun kita bacanya kayak gitu. Nah, kita panggil teman-teman kita yuk, teman-teman. Teman-teman, kerja yuk. Guys, masih ada kan di belakang? Teman-teman, ada orang. Jangan bakal pada buka puasa ya. Jangan-jangan. Buka lari. Teman-teman. Abis minum kan? Iya. Apa beli kolak? Member baru nih. Mana? Nah sekarang kita juga mau lihat perolehan skor sementara. Apakah sudah siap kakak? Sudah siap? Kita lihat perolehan skor sementara kuis kedua. Wow. Kalau okay. Lo ninggalin gue sih kalau lo bilangnya gak mau jawab. Ya, sama enjoy aja. Jadi gue yang kalah. Wede, Freya udah di atas KKM gue liat. Wede. Oke. Asya 40, Kristi 20, Oni 40, iya. Dei 20, Ola 30, Fioni 40, Freya 70, Jessie 20, Adel 10, Cika 60. Wow. Di kuis kedua ini masih iya dipimpin oleh Freya. Oke Freya. Ayo Adel, Kudel semangat. Adel. Gak apa-apa ini mah ngepur doang. Ngepur dulu. Siap. Bayar ini tiba-tiba kalau di sekolah yang penting lagi. Bayar dia tuh. Iya kalau yang penting bayar, SPP lunas. Dah. Jujur ya. Dapet rapot ya. Aduh. Oke. Kayaknya ini tuh udah semakin crowded ya gak Kak Dei? Oh banget. MC-nya siapa sih? Dei apa Kak Feni nih? Iya. Maaf ya Kak Feni. Gak gitu malah tektokan. Udah crowded banget ya Kak Feni. Iya. Alhamdulillah. Sekarang kita akan masuk ke babak yang terakhir. Dance or dance? Wow. Wow. Dance or dance. Ini dia. Jadi nanti kita akan putar lagu JKT48 dan kalian harus gerakin. Kayak misalnya nanti ada lagu apa, kalian harus gerakin. Yang menari dengan benar akan mendapatkan 20 poin. Yang tidak menari akan dikurangi menjadi minus 20. Yang menari, belum. Yang menari dan salah gerakannya akan minus 10 poin.
Jadi mau kalian ya nari aja. Nyontek. Nyontek all the time. Kayak biasa. Ngadepnya ke depan. Ngadep. Parah kebuka, banget. Kebuka deh. Ada. Parah banget. Abis ini aku mau kamu sendirian SG sama RKJ ya nanti. Oh my God. Aduh. Pulang gak pulang? Parah banget pulang. Ya Adele. Ngadep depan tapi semua harus ngadep depan. Gak boleh ada yang nyerong. Ya jadi kalian harus lihat ke, kalau lihat kalau boleh lihatnya ke mata penonton. Ya ada biar gak nyantek. Oke, sekarang kita mulai ya. Ada contoh. Ayo kita contoh ya yang pertama. 3, 2, 1, music. Aku belum jalan, Kak. Ya gitu. Oke. Mengerti? Tidak. Kita akan masuk ke soal yang pertama. Ceng. Aku dan Iva akan menjadi juri. Lihat depan. Lihat depan semuanya, lihat depan. Ya cantik. Adele! Kudang. Depan saya ini. Lihat depan gak? Oke, kita mulai lagu yang pertama. 3, 2, 1, music. Siapapun pada malam yang berbadan, telah ku siapkan diriku, sambaran kilat yang bersinar adalah amarah bercampur jelasi. Oke, bisa dilihat secara langsung siapa yang gak bisa ya. Ini unit bukan grup kak, song. Gak pernah Adel. Kak, jangan gitu-gitu. Kiri. Oke. Kayak kalau dia lihat. Ah, ini pernah minta diajarin tadi. Iya, yang grup sini doang nih tadi yang bisa nih, kecuali Ola. Bisa. Waktu itu saya jadi dancer. Di belakang. Iya. Oke. Kita lanjut ke lagu yang kedua. Siap? 3, 2, 1. Dia ngeliatin teman-teman yang lain. Ya deh. Saya lupa. Bisa dilihat ya, Krisi sama Cika. Ya bisa. Alumni. Ya tadi Adel luar biasa ya, Adel. Apa ini? Adel keren banget center Dani ya. Keren. Oke. Keren. Ini lagu ketiga. Kita mulai lagu ketiga. Kayaknya beberapa yang udah pernah bawain juga deh. Kita mulai lagu ya. 3, 2, 1. Kita bisa. Dia ada. Adel kan di tengah ini. Dia Adel pernah kan. Adel di tengah ini. Ini tahun lalu saya bawainnya. Mana inget. Iya ya, kayak Vioni, Adel, Freya. Oh, dia juga joget. Dia juga pernah gak sih? Enggak, lu lempar. Tapi kayaknya tadi gak ada yang joget sayang, kebetulan. Aku joget banget gini-gini. Aku joget. Ini gak ada lagu akademi apa? Gak tahu. Kamu bukan pernah bawain ya? Gak pernah. Akademi. Gen 9 gak pernah dikasih event selesai. pernah tahu. Pernah. Waktu pernah. Thank you memory itu loh. Thank you memory. Parah banget akademi. Wah. Enggak lah, lu bener-bener. 11 lagu, tim di cuma satu lagu. Aduh kakak, kok ngakak banget. Oke, masih semangat gak sih? Masih ya. Semangat guys. Guys tenang ya, nanti kita perform. Tidak perlu capek loh. Kita lanjut ke lagu keempat. 3, 2, 1. Hanya bisa berlari. Cinta burung gagak.
Saya tuh sebenarnya agak sedikit bingung. Tadi janjinya waktu ini udah pernah dibawa. Iya, udah dibawa. Aduh, iya. Aku TikTok ya banyak ya. Jangan salahkan kafe nih. Kak! Salahkan kafe. Hei, gimana sih? Tadi briefingnya kayak gini ya. Tadi kita, apa sabar. Itu taunya kanan kiri doang, kalau kiri. Iya, kata aja. Oke. Ini aku ini berharap banyak sama adik-adik saya yang ada di sini. Kalau misalnya kalian gak tahu, oh, kalian traktir aku ya. Jangan berharap kepada diriku. Aku. Oke. Lagu kelima. 3, 2, 1. Kayaknya ada beberapa yang bisa gratis ya. Apa yang lagu ke? Yang adik-adik nih. 6, 3, 2, 1. BBRP. Dipikir lagi ya si Krisi sama si Kado yang udah bawain. Aku juga joget. Kita joget walaupun salah, yang penting cuma minus 10. Enggak, ya. Kade lu malah kayak elang. Tunggu, ini kalian joget walaupun salah, walaupun minus 10, tapi soalnya ada 8 sayang. Kamu ada minus berapa? Dari min 80. Abis minus. Gak apa-apa, yang penting enjoy. Oh iya, ini saya suka. Ini enjoy. Ini juga kayaknya ada beberapa yang udah pernah bawain. Beberapa. Udah. Beberapa doang. Kalau ini benar. Sekali lagi ada potensi. Lagu ke 7, 3, 2, 1. Akan ku jaga kesucian. Itu kebanggaan kita. Cukup, sudah. Sekarang kita
Nah, skor akhir sekaligus pemenang yang paling banyak tahu lagu JKT48. Nanti akan ketahuan nih anak-anak, sekarang bisa ke belakang dulu ya. Karena kita mau main. Yeay, deh. Dadah. Okay. Okay. Dadah. Aduh, gemes ya. Eh, kamu pernah gak sih ujian kayak gini deh? Enggak. Enggak pernah ya? Mau gak? Nanti aku bilang. Enggak usah. Enggak usah. Keren mau. Soalnya pajamanya udah dua kali, jadi cukup. Oh iya. Enggak usah tepuk tangan, itu bukan suatu yang harus diapresiasi. Makasih semangatnya. Oke, okay. Kayaknya sabar ya. Kalau lihat wajah-wajah di sini tuh udah kayak tahu banget lah JKT48 gak sih? Iya, yang kayak sepuh-sepuh gitu kan. Jadi kita sekarang bakalan main. Tentu saja, enggak tentu saja. Pastinya ada hadiahnya. Apa tuh hadiahnya? Kaos One. Aha. JKT48. Aha. Dan ditandatangani oleh Oshi. Member. Ya, sama member. Sama Oshi. Oshi kalian. Jadi nanti kita akan membuka aplikasi, dikasih tahu sudah ada aplikasi. Tapi membernya perform hari ini doang ya? Iya. Termasuk Kak Feni juga. Termasuk kamu juga. Oke. Okay. Setelah ini akan ada, di LED akan ada beberapa pertanyaan. Kalian harus jawab di HP kalian. Oke? Okay. Silakan keluarkan HP kalian. Parah banget, gak pada pakai Xiaomi. Join ya! Bisa lihat di sini. Ke browser, terus abis itu ada passwordnya. Go to ahaslide.com. Aha. Sudah? Belum? Oke. Ya aku tungguin kok, aku tungguin. Sabar. Kok dia gak ikut kak, parah. Ikut gak? Parah banget. Keluarin HP-nya. Yang gak ikut saya, ikut gak. Anonim kok, tenang aja nama kalian. Oke, okay, sip, udah? Iya, sabar. Passwordnya juga ada. Passwordnya belum ya? Oke, okay. Udah? Sudah. ahaslide.com. Udah. Oke. Kita mulai pertanyaannya. Silakan kakak. Pertanyaan pertama dari 8 pertanyaan. Single pertama JKT48 Rhapsody diciptakan oleh serius? Pengen ikutan dong, tapi dapetnya duit gak? Cepetan. Mereka lagi serius soalnya. Oh, iya, sorry. Hah? Sebentar kakak sayangku. Gimana? Ya sabar ya. Kak gak bisa milih katanya kak. Sabar. Iya tahan. Puasa istighfar astagfirullahaladzim. Ya Allah. Gak bisa, coba dicoba lagi kakak. Ada selesai. Coba pertanyaan kedua ya. Kita jawab pertanyaan kedua. Ada berapa member JKT48 yang lahir sebelum tahun 2000? Aku. Aku. Sudah bisa? Bisa, oke. Okay. Ready pertanyaan? Wih nih, ada yang 34. 9, 6, 2, oke. Okay. Ada 7 orang ternyata ya. Oh sedikit ya yang tua. Yuk lanjut pertanyaan ketiga. Apa zodiak dari Feni? Apa yuk? Libra gak sih? Pisces. Wah, benar Capricorn, aku Capricorn. Next. B
binatang mana yang tidak termasuk dalam kostum lagu Ameno Dobutsuen? Gajah, harimau, unta, zebra. Ular. Unta ada. Segala unta dah, makanya nonton Season Girls. Jangan cuman kangen. Wah, gemes bocil. Iya, harimau gak ada ya di Ameno Dobutsuen. Oke, okay, next. Wede. Salah. Iya, pertanyaan kelima. Pada tanggal berapa Shonichi pertunjukan aturan anti cinta diselenggarakan oleh JKT48 New Era? Maret. 34 orang. Oke, ada yang jawab 17 Maret juga. Oke, next. Pertanyaan ke-6. Member yang akan berulang tahun pada tanggal 12 Mei nanti adalah? Wow. Easy peasy lemon squeezy. Easy. Iya, si Kribo. Azizi ulang tahunnya tanggal 16. Oke, next. Pertanyaan ke-7. Lagi pada serius, siap. Member termuda JKT48 adalah? Penny. Aku? Iya sih, emang. Iya, Dedi Catherine termuda. Aku pun kaget. Oke, okay, next question terakhir. Pertanyaan-pertanyaan terakhir. Lagu kopling tim J di single ke-17 JKT48 berjudul. Haha, tim J. Dua. Cowok nang. Cowok mang apaan? Cowok mang. Cowok mangga kali. Yaelah, nang buah-buahan aja tipe. Jujur, tolong siapa yang jawab cowok nangka. Siapa yang jawab cowok mang? Naon atau cowok pepaya? Ada gitu. Cowok nakapun. Jelek ya bun. Oke, udah selesai pertanyaan 8 dari 8 pertanyaan. Kita lihat hasilnya. Wah, Kak Domenico. Oh, ini ada di depan row 1 kebetulan ya kakak. Oke, kakak nanti, itu tunggu dulu ya. Sebelum itu aku mau panggil teman-teman dulu deh. Oh iya, oke. Okay. Oke, okay, biar nanti ada Oshinya pas dia panggil. Wih gemes. Teman-teman. Yey, yey. Halo. Halo. Ini pemenang gamesnya Kak Domenico nih. Wede. Kak Domenico. Niko. Halo kakak, siang. Kakak, di bawahnya. Kakak usianya siapa? Kebetulan ada di sini, O'Neal. O'Neal. Selamat ya, udah menang. O'Neal, ini yang lu cerita dia oleng terus itu gak sih? Oh, aduh. Oh, ini nih. Oh, yang ini. Wede, pacar rebel. Nanti kakak t-shirtnya bisa kakak dapatkan di merchandise ya. Selamat di sini. Oke, makasih kak. Yeay, selamat kakak. Kayaknya gak afdol kalau misalnya kita lihat event JKT48 tanpa adanya performance. Ya. Kayaknya kalian juga udah siap gak sih mau perform? Siap gak? Oke, siap. Yaudah semuanya, selamat menikmati. Selamat menikmati. Yes, semangat. Yeay. Wow. Ih, seru banget. Performance. Tadi aku sama Ivy ikut joget di belakang. Ayo joget ya, nih abis ini lagi. Oh, itu pernah tumpah saya. Saya udah bawa hukuman nih guys. Wow. Seru ya udah keringetan, pakai bedak kan nempel tuh. Oh my god. Nempel kan ya, jangan dilap lah gak apa-apa. Puasa gak boleh. Hah, gimana? Nanti takut masuk mulut, Kak
Feni? Udah ada teknik. Adel emang makannya bedak emang. Jadi dia kayak lulus ya. Tapi sebelum kena hukuman, tunggu kita Kak Feni. Apa? Sebelum kena hukuman, aku mau kasih tahu dulu dong lagu yang jadi lagu. Iya. Lagu tadi mau dibawa itu apa aja? Ya, boleh, karena semangat banget kan lagunya. Jadi yang pertama ada Bingo, yang kedua ada Sojo Tachio atau Gadis Remaja. Yang ketiga ada Kokoga, Todesda, Kokode, Tobe, di sini Rhodes, lompatlah di sini. Seru banget ya tadi. Seru banget. Sayang ya kalau enggak disebutin deh dia. Iya, sayang banget. Oke. Oke. Sebelum kena hukuman, kita lihat dulu skor akhir. Apakah sudah siap, Kakak? Siap. Siap, Kak. Belum siap. Ternyata. Siap, Kak. Udah siap belum sih dihukum, geng sini? Aku sih siap. Katanya Kafe ini siap. Kafe ini lebih dari siap. Kafe ini. Kalau aku kalah mau gantiin. Enggak adil ya, Adel. Adel. Aku kasih siapa yang mau? Siapa yang sayang Osi? Sayang Osi. Skornya udah ada. Kita lihat skor akhir dari Games Quiz hari ini. Wow. Rebutan enggak sih? Demi apa sih? Guys, saya gak mau. Mental jatuh. Tepuk tangan. Ola, katanya mau cat tomat. Ola, Ola. Katanya, katanya Ola mau enjoy aja, jadi dia bisa gantiin aku. Enggak, gila lo. Aduh. Ola, lu gitu sama gue ya. Coba. Lu bilang mau kalah. Ola, Ola sini lah. Ola bilang tadi mau kalah. Aduh. Sebenarnya aku pun gak nyangka ternyata kamu yang menang. Aku gak nyangka aku udah pakai orang dalam. Iya kayaknya ya ini kayaknya tuh yang disana kayak udah merencanakan karena ini. Karena tuh emang di tengah koreografer banget kan. Iya. Aku bangga sih tadi Ola banyak geraknya gitu. Walaupun salah ya. Iya. Apa gimana nih udah Ola menang. Jadi member yang menang kita ambilnya satu doang ya. Jadi kita individualis banget sih. Langsung hukum yang sisanya. Masih kalian semua ini. 99-nya nih. Iya, 99-nya dihukum. Kita bakal caratin muka kak mereka menggunakan bedak. Oh no. Masih kenal gitu kan. Oh no. Oh no. Kapan sih bikin ini? Liatin yang enggak keringetan berarti enggak power. Nih, gue liat. Coba nih. Gue udah. Gue tampar ya kalau. Kayak kadang enggak keringetan sih. Oh enggak keringetan ya. Aku mah tiap hari keringetan. Bede. Menang bede. Gue Nil, menang Nil, bapak gue bangga nih, iya. Ini menangnya pertandingan gak sih gue yang gila? Guys, Gani bilang apa coba? Yang banyak aja kak gak apa-apa. Terus aku lagi caranya dia bilang kayak gini, gak mau banyak lagi kak. Mau gitu ya, ada orang yang mau dihukum mau lagi. Udah banyak loh. Gak apa-apa, aku juga siap jadi lenong. Kan gak apa-apa kita... Batal puasa! Ayo batal! Ayo! Adel, aku lah bapak semuanya. Kak, Adel gak puasa? Aku puasa kak, sumpah. Gak sini kalau puasa. Masalahnya aku cuma makannya pedas tadi kenapa bilang. Gak ada. Kaif curang ke aku. Mana ada Kaif, gak ada begitu. Asel kok gak keringetan, Asel? Ola kok masih cakep aja, Ola? Emang cakep dari lahir gitu lah. Namanya juga, aduh apa nih? Nama Yesus. Kan lepaskan. Yang percaya katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Takbir. Ramadan tiba. Cukup. Toleransi JKT48 sangat tinggi ya. Iya, toleransi. Ini kasih beras untuk buka. Gemas, lucu banget. In cafe ini. Rebel. Astagfirullahaladzim, guys. Kan baik ya? Sengaja pen batal. Sengaja pen batal. Pasti ada yang udah makan keringet nih ngaku. Batal loh. Emang itu biasanya Adel? Keringet bukan makanan. Emang kok kena batal? Sebenarnya ini tepung guys. Ini jualnya itu cuma sekali kan ya? Oh berarti kalau keringet sendiri gak apa-apa. Gak usah liatin gitu deh kola. Sombong batu jadi orang. Sombong banget. Yoi, kita memang harus gitu, Del. Sekali doang, kok. Diam.
Katanya kalau ada yang ngapain Adel dibayar sama bapaknya Adel. Olah, Adel bayar Adel. Eh, hey, Kak Feni, we. Lu bapak-bapak gue lu ya. Disuruh naik gunung mampus lu. Saya tadi lu, ini gue maskeran lu gini. Belum kok. Dibayar lo sama bapaknya. Ya. Untung aku sayang kafe ini. Love you. Gue bilangin. Bedak rasanya apa? Takut, saya takut kondisi tuh jelek-jelek. Sorry ya, maaf ya. Maaf ya. Gemes banget. Kafe ini mau gak? Kurang gemes. Banyak. Oh gitu. Kafe ini mau gak? Kafe ini juga kali. Kafe ini juga kali. Kafe ini biar lucu. Kafe ini sayang kita kan? Kafe ini. Kafe ini, kafe ini, kafe ini. Aku mau. Kau mau enggak? Enggak. Ini wajah saya bedaknya mahal. Ini kan buat bokong bayi. Berarti muka kita itu adalah bedak bayi kan, bedak ya, bayi. Bedak bayi ya. Coba lihat sini, coba lihat depan. Adik-adik. Wede. Lucu ya, geng aku jadi kucing, manusia kucing. Kristi kayak sore-sore di luar rumah nih. Gitu, bedaknya belepotan. Emang iya? Ada kaca gak sih? Gemes ya. Oke, Ola, karena kamu spesial, kamu hari ini paling cantik. Tapi kayaknya gak seru nih kalau misalnya hukuman doang kayak gini. Jadi setelah ini mereka akan kembali perform. Oh iya, masih ada satu lagu. Oke, Feni. Baru ingat masih ada satu lagu, gimana ini? Kayaknya lebih seru kan ya. Di sini gue bukan jadi idol ya. Ini step kotor ya. Siap, kalian ready untuk satu ya. Lagu lagi guys. Ready stop. Oke, ready ya. Gitu ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dihukum. Center kan? Iya, center. Ya udah. Play Jote. Oke. Oke, sekarang kita akan lanjut ke lagu berikutnya. Yang terakhir, dengarkanlah Pesawat Kertas 365 Hari.
pundaknya ada. Tadi pas pertemuan akunya. Eh, Ajel ngapain tadi, Ajel? Ajel ngapain? Masih aja dibahas, udah belum gak tahu. Ajel parah banget. Ajel ngapain, Ajel? Itu siapa yang gitu? Iya, karena dia musuh aku. Ajel kenapa? Enggak, Kak Aif, aku gak ngomong ke kakak. Kan kita udah best friend. Oh iya. Oh gitu. Udah, cukup crowded banget nih. Oke. Jadi hari ini seru banget ya, people. Ya kan? Seru banget, people. Seru ya. Oke. Jadi walaupun lagi puasa, aku gak termasuk. Jadi kalian juga tetap harus semangat. Terus tadi juga udah ada beberapa member yang performnya sambil cemong-cemong. Lucu banget kan? Gemes. Gemes banget. Geng, aku sih gemes-gemes. Kalau yang ini paling pojok. Gemes sih, Ashel lucu banget. Ondel-ondel gak sih? Ashel ngapain tadi, Ashel? Ashel ngapain? Ashel ngapain? Dia di sana tuh buka, diem-diem. Gue gak liat emang. Apaan sih? Orang-orang udah pada ini, dia di sana sendiri. Ya Allah. Itu riso, Ashel parah sih, Ashel. Lama banget. Udah. Patah udah betul-betul lupa, mau diingetin. Itu mah kayak aku pas lagi sirkus balik papan. Oh iya? Mana dia 65 juga. Emang lagu itu kalah. Lagunya tuh gitu kan, Kak Im. Udah, Kaim. Udah ya. Tumben ngebel Ashel. Iya, best friend. Udah, oke. Ya, terima kasih semuanya telah menyaksikan The Quiz Show hari ini. Terima kasih. Oke, ya. Nanti show 2 akan ada JKT48 versus. Jangan lupa nonton lagi kalau kalian pengen nonton. Dan jangan lupa juga terus mendukung JKT48 dan tim ini. Jangan lupa lihat lagi channel JKT48 selama bulan Ramadan karena pasti bakal banyak sekali event seru yang menanti. Yeay. Ayah, sekarang izinkan kami mengucapkan salam sekali lagi. Seno. Bye. Jangan batal ya, bentar lagi bakal puasa. Semangat ya. Nonton terus ya kalau tiga hari. Bye. Di belakang. Dadah. Bye. Dadah. Bye. Terima kasih telah menyaksikan pertunjukan JKT48 Quiz Show. Dukung JKT48 terus ya. Di setiap show-nya kami akan berjuang supaya bisa terus memberikan performance yang membuat hati kalian penuh dengan cinta. Jangan lupa nanti show 2 ada pertunjukan JKT48 versus. Jangan lupa membeli tiketnya melalui tiket.com untuk mendapatkan link resmi. Ya. Dan bagi kalian yang telah mendapatkan tiket to shoot roulette, harap tunggu sebentar dan tunggu arahan dari staff ya. Semuanya selalu jaga kesehatan ya. Halo semuanya, aku Christy. Semangat ya, sampai bertemu kapan-kapan lagi ya.